tanggal 2 Juli 2023, telah diadakan kegiatan seleksi pramuka Garuda Kuaran Tanah Sereal yang dilaksanakan 2 hari di SMP Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Kapol Jendai Prabia. Saya berasal dari Pangkalan SMP Negeri 16 Kota Bogor. Pesan dan kesan saya untuk menjadi pramuka saat tes pramuka Garuda adalah saya senang Garuda karena dikasih dengan perasaan dengan happy dan dengan berbagai kesenangan juga begitu, dan bisa bertemu dengan teman-teman yang lain dari berbeda pangkalan. Bisa aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Hari ini adalah hari kedua pelaksanaan seleksi anggota pramuka Garuda di Kecamatan Tanah Sereal yang diikuti dengan 3 tingkatan, mulai dari siaga, menggalang, dan menegak. Jumlah peserta sampai saat ini sudah pendaftaran dan administrasi ada 9 peserta. Dan kegiatan yang kita gelar sejak kemarin sampai hari ini dalam rangka konfirmasi apa yang sudah mereka sampaikan di pangkalan masing-masing untuk kemudian dijadikan sebagai salah satu bahan rujukan agar nanti seleksi pramuka Garuda ini betul-betul adaptif dan juga kita bisa menilainya secara utuh ya, karena ini adalah bagian yang perlu dilakukan sebagai proses untuk peningkatan kualitas dari pramuka kita. Kami berharap tidak hanya nilai prestis yang didapat, tapi juga prestasi. Sehingga ini tidak hanya sudah menjadikan ajang media wasilah untuk naik tingkat atau bahkan untuk menuju ke jenjang jalur prestasi di kemudian. Tapi kita berharap dengan adanya pramuka Garuda ini, mereka punya warna di pangkalannya. Bisa menjadi pionir, bisa menjadi pemrakarsa, teladan yang baik buat teman-temannya, dan harapannya menjadi aset. Jadi aset pangkalan, aset kuartir, aset macam ya. Karena itu yang kami sampaikan dari awal mulai proses sampai dengan hari ini. Dan mudah-mudahan dengan disokong oleh teman-teman dari Pustikaca, yang ini pemantau dan dimonitoring, ya ini yang kami laksanakan. Kesempurnaan hanya dari Allah pastinya. Intinya perbaikan dan juga proses untuk peningkatan kemudian akan kami jadikan sebagai bahan. Ya, sekali lagi terima kasih ya, atas semua support. Dan insya Allah ini jadwal yang sedang kami ini pun pasca pelantikan kemarin mudah-mudahan bisa terselenggara dengan baik. Dan mohon maaf. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan terkait dengan kegiatan seleksi pramuka. Saya Zulkarn Dharma, Ketua Bagi Ranting Saria Fiyadullah. Laporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.